bukti itu tuh cocok dengan bukti yang saya punya, yaitu foto memar-memar badan anak saya setelah dia pulang dari daycare. Nah, tapi setelah kami tahu, orang tua tahu bahwa anak-anak saya itu memar di bagian tubuhnya, itu kami konfirmasi ke pihak daycare dan mereka menyanggah. Mereka bilang katanya anak saya itu nggak ada jantung, nggak ada gisinya sama mamanya, nggak terbentur apapun gitu. Dan jadi kami sebagai orang tua ya positive thinking bahwa memang anak saya memar itu karena sakit, karena memang pada saat itu anak saya sedang demam. Jadi kami bawa anak saya ke pihak dokter dan dokter melakukan screening sampai ke cek lab, tes darah, hasilnya semuanya bagus. Jadi dokter mengumumkan bahwa memar itu bukan dari demamnya, tapi memang ada benturan atau ada tekanan sehingga badan anak saya memar. Tapi karena kami juga orang tua merasa bahwa kayaknya nggak mungkin sih daycare-nya sampai nyiksa anak saya gitu. Jadi tanggal 24 kemarin itu buru-buru melapor karena mereka juga baru tahu ternyata ada bukti itu. Kemudian kami membuat laporan ke polisi dan hari ini alhamdulillah kami juga terjadi dan ini apa namanya korbannya cuma anak ibu doang atau mungkin ada lebih dari satu? Mungkin bisa dijelaskan. Sebenarnya lebih dari satu Pak, cuma orang tua korbannya lain itu belum tahu detailnya. Jadi guru-gurunya itu melapor ke saya dulu karena yang bukti yang kuat itu memang ada di anak saya. Kalau anak ibu udah berapa lama daycare di? Baru 2 bulan. Dan kejadian tanggal 10 Juni itu anak saya itu baru seminggu-minggu di daycare, jadi masih proses adaptasi. Untuk daycare sampai sekarang operasi aman sih? Sampai sekarang masih operasi. Masih berjalan. Sebenarnya memar itu udah hilang karena kan udah lama ya, ke 10 Juni sekarang udah 2 bulan ya Pak ya. Nah, tapi anak saya itu trauma. Jadi setiap kali ketemu sama orang tersebut, bahkan cuma ngelihat orangnya aja dia tuh udah takut.